perempuan gak tau diri. Hiduplah susah kayak gini, dia masih sempat-sempatnya shopping. Dia punya duit dari mana dia? Di situ tertulis dengan jelas, Ivan sudah mengkorupsi uang perusahaan. Dan sebagian ditransfer ke Senandung. Ivan gak ngerasa kalau Ivan udah transfer. Kamu lu bang, lu tega menyerah keluarga sendiri lu bang. Pokoknya sudah papi putuskan. Untuk sementara kamu papi nonaktifkan. Karena papi harus kasih contoh yang baik buat karyawan yang lain. Lalu apa benar yang dibilang Mami Lintang? Kamu suka sama aku? Jawab Pak Ivan, tapi please jangan sampai jawab iya. Aku sayang sama kakak. Saudara Kevin? Kevin? Kamu dengar suara saya? Aduh. Wah, anakku sudah sadar. Papi, Kevin sadar, Papi. Kevin. Aduh, Kevin, anak Mami. Kamu gak apa-apa, kan, Nak? Kamu gak apa-apa, sayang? Aduh, Mami, so sad. Kepala Kevin sakit banget, Mi. Aduh, anak Mami masih di baby. Mami khawatir kamu gak kenapa-napa, tuh. Gimana, Dok? Apa sebaiknya dibawa ke rumah sakit? Oh, iya, tentu, Pak. Jadi untuk melakukan pemeriksaan CT scan biar diketahuin keadaan kepalanya itu bagaimana. Wah, ini semua gara-gara si Senandung. Kepala Kevin itu sering pusing gara-gara nolongin si Senandung jatuh dari toren, Papi tahu enggak? Aduh, sudah Mi, Pras. Maaf ya, Pras. Ih, ngapain Papi mesti minta maaf sama dia? Harusnya dia minta maaf sama Papi, sama Mami. Udah, Wo. Gak apa-apa, Wo. Mungkin Lintang lagi panik, maka dia bersikap seperti itu. Saya maaf. Heh, bukannya panik lagi. Saya kesel. Anak saya begini. Mami, tenang dulu dong. Sudah deh, Mami lebih baik keluar aja dulu. Nanti kita omongin lagi di rumah. Enggak. Sekalian aja diomongin sekarang. Saya gak mau. Anak saya jadi begini. Mami, diam ya. Kalau Papi bilang diam. Sekarang lebih baik Mami keluar aja dulu. Oke, kalau gitu nanti saya kasih surat rekomendasinya. Nanti Bapak langsung ke rumah sakit. Baik, Dok. Bisa banget. Papi begitu banget. Omel-omelin Mami depan orang. Kan Mami malu. Emangnya Mami apaan? Apa diomelin? Kodok, kutu kupret lo. Aduh. Ini orang lama-lama gue remes pakai kayak kerupuk juga ya. Tante. Astaga Ratu, bikin orang kaget aja jantung mau copot tau nggak? Oh sorry Tante, tapi sebentar Ratu tuh lagi kesel banget tadi sama si Papa Pasya Senandung itu. Masa Ratu dibentak-bentak depan orang, pakai bilang Ratu provokator lagi. Ya Allah, ya bukan lagi. Gimana Tante, Tante juga sebel sama Senandung sama Papa Pasunya. Kesel banget, lihat aja Tante pasti akan bikin perhitungan sama si perempuan itu. Aha, Tante. Tante punya akal. Tante mau telepon Ocek, cuma dia aja yang bisa nolong Tante. Tante, what happened sih di dalam? Kenapa tadi Omi bawa lari-lari, panik banget, pas ada dokter lagi? Oh, itu Kevin pingsan tau gak sih? Oh my God, my baby Kevin, kasihan banget. Oke, Ratu mau lihat ya. Ratu, bentar. Aduh, gak sabaran banget sih. Halo, Bu. Halo, Ocek. Iya ini saya. Gak sabaran juga nih orang terima telepon. Iya. Saya butuh bantuan kamu, Oceng. Lu mau duit gak? Hah? Cuma gue terus di sini. Kalau gue gak bisa ngedapetin hatinya Pak Ivan, gue gak punya harapan lagi nih, gue ngapain ada di sini? Kevin di mana ya? Kok di ruangannya gak ada sih? Senajok kenapa kok ngedeprok gitu kayak sedih? Thank you.
Jangan-jangan Najwa ngeliat sesuatu antara Ivan sama Senandung tadi. Terus Najwa sok sampai jatuh ngedeprok lemes kayak gitu. Mukanya juga sedih banget lagi. Yang artinya Najwa benar-benar suka sama Ivan. Kalau gak suka, ngapain coba dia sampai lebay kayak gitu? Emang enak di PHP-in sama Ivan. Kasian deh lo, syukurin. Puas gue ngeliatnya, sekarang gue mau cari bebek Kevin dulu. Ah, gimana ya dia? Yah, mau masuk ada Om Wibowo sama bapak palsunya Senandung lagi. Males banget berurusan sama mereka. Padahal kan gue pengen ketemu sama baby Kevin. Fatal deh. Fine, better go away aja dari sini. Senandung, kamu gak usah ngomong apa-apa. Kalau kamu belum siap, aku akan nungguin kamu sampai kamu siap. Kapanpun itu, kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah pikirin apapun gosip yang beredar di sana tentang aku sama Najwa. Aku sama Najwa itu gak ada hubungan apa-apa. Kamu harus fokus sama kesembuhan suara kamu. Itu yang paling penting. Iya, Pan. Aku percaya sama semua omongan kamu. Sekarang aku masuk dulu ya. Aku takut Kevin ngelihat kita berduaan. Aku gak mau kalau Kevin makin marah sama kamu. Ya, tapi ini bukan kesalahpahaman lagi. Dugaan Kevin benar. Aku suka sama kamu. Jangan terusin lagi ya. Sekarang aku mau masuk dulu. Aku gak mau terjadi apa-apa lagi sama kamu. Gue punya tugas lagi. Lo culik si Senandung. Oke, okay, siap. Awas ya, kalau lo gak berhasil lagi gue gak kasih duit lo. Tante. Aduh, berisik banget sih kayak petasan injek nih anak. Sorry, Tante, abis kaget. Ratu, ini si Oceng yang bakalan nyulik si Senandung, oke okay, kan? Of course, Tante. Ide Tante tuh oke banget deh. Ah, by the way, tadi Ratu liat Senandung ada di sebelah sana. Cepet buruan, terkemudian dia pergi. Cepetan! Bengong lagi panjul. Lo berasa. Wo, harusnya kamu jangan bicara seperti itu sama Ivan. Jangan nonaktifkan Ivan. Karena aku yakin Ivan tuh gak salah. Ini cuma fitnah aja, Wo. Enggak, Om. Ini bukan fitnah kok, Om. Ini kenyataan. Tindakan papi tuh udah bener kok. Deh. Papi menonaktifkan Bang Ivan itu udah bagus, Pi. Kevin setuju. Nanti urusan kantor biar Kevin aja, Pi.
Kevin bisa kok ambil alih semuanya. Kesempatan bagus nih. Dengan begini gue bisa duduki posisi Bang Ivan. Senandung pasti bangga sama gue. Vi, Kevin cari Senandung dulu ya. Kamu kan baru sadar tadi kamu pingsan. Gak apa-apa, Pi. Kevin udah baikan kok. Hati-hati. Iya, Pi. Om. Iya, hati-hati, Pi. Ngaku deh kamu ngaku. Kamu kan cari muka kan? Sama Senandung sama keluarganya, iya kan? Sampai-sampai tega kamu ngegelapin uang perusahaan.